warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan merupakan bulan penuh berkah. Segala ibadah yang dilakukan saat bulan suci Ramadan, pahalanya bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya, pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan." Sehingga tidak heran kaum muslimin berlomba-lomba memperbanyak ibadah selama Ramadan. Tidak hanya berpuasa, amalan-amalan sunnah pun dipertebal umat Islam. Bulan Ramadan memang memiliki banyak keutamaan. Berikut ini 10 keutamaan bulan suci Ramadan. Pertama, bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara mereka yang menyaksikan di bulan itu, maka berpuasalah. Kedua, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Diceritakan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila datang awal malam hari di bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang sangat jahat dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pun pintu yang terbuka. Sedangkan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satu pun ditutup." Dan seorang penyeru menyerukan, "Wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, tahanlah. Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka." Yang demikian itu yang terjadi setiap malam. Ketiga, bagian rukun Islam. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam dibangun atas 5 rukun. Bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah." 4. Malam 1000 bulan. Allah berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 1-3, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. 5. Bulan pengampunan dosa. Dalam hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." 6. Pahala dilipat gandakan. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, Abu Bakar bin Abi Maryam mengatakan bahwa banyak guru-gurunya yang berkata, "Apabila telah tiba bulan Ramadan, maka perbanyaklah berinfak, karena infak di bulan Ramadan dilipat gandakan bagikan infak di jalan Allah, dan tasbih di bulan Ramadan lebih mulia daripada tasbih di bulan yang lain." 7. Bulan mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan." 8. Allah membebaskan siksa neraka tiap malam Ramadan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada setiap waktu berbuka ada orang-orang yang dibebaskan Allah dari siksa neraka." 9. Puasa Ramadan setara puasa 10 bulan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka 1 bulan sama seperti 10 bulan. Dan siapa yang berpuasa setelah itu, berpuasa selama 6 hari sesudah Id Syawal, itu sama nilainya dengan puasa sempurna 1 tahun. 10. Mengajarkan sabar dan takwa. Keutamaan lainnya bulan Ramadan adalah meningkatkan sabar dan takwa.
Puasa mengajarkan sabar untuk menahan lapar, minum, dan hawa nafsu, sehingga meningkatkan ketakwaan dan pengambaan diri kepada Allah. Demikian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Sebagaimana hadis Nabi, "Balighu anni walau ayat," sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.